Sore, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, teman-teman, siapa nih yang hari ini udah nggak sabar mau seru-seruan bareng tim Yorsai? Nah, tapi tunggu dulu. Aku mau nanya nih, kira-kira dari teman-teman udah pada kenal belum ya sama tim Yorsai? Nah, kalau nanti teman-teman udah ada yang kenal, boleh banget di-fill di kolom chat. Jadi nanti aku bisa tahu nih, kira-kira kak siapa sih yang paling terkenal di antara Sobat Yorsai? Oke, bisa ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Oke, sambil nunggu teman-teman untuk chat di kolom chat, aku bakal ngumumin. Jadi, hari ini kita bakal ada acara, yaitu gathering bareng member Yorsai yang bakal diisi dengan sharing main game dan juga bakal spill nih siapa sih yang di balik tim Yorsai. Karena mungkin selama ini teman-teman penasaran ya, siapa sih yang suka koreksi tulisanku di Yorsai atau siapa sih yang prepare untuk setiap event yang diadakan sama Yorsai. Nah, hari ini kita bakal kenalan nih sama masing-masing dari mereka dan juga nanti teman-teman bisa perkenalan satu persatu biar kita bisa saling kenal. Karena kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, biar kita sayang-sayangan, maksudnya biar kita tambah sayang atau kita biar saling sayang, kita maka kenalan dulu ya, teman-teman. Oke, mungkin perkenalannya bisa dimulai dari aku dulu ya. Jadi, halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Dina, salah satu anak magang di Yorsai sebagai MC yang akan menemani teman-teman untuk mengikuti seluruh rangkaian acara sore hari ini. Baik, selanjutnya sebagai penanda bahwa acara telah dimulai, akan ada sambutan dari Mas Randy selaku Kepala Biro Suara Jogja.com. Kepada Mas Randy, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, suara saya kedengeran kan ya? Masuk Mas, aman. Oke, terima kasih. Perkenalkan teman-teman, saya Randy. Saya mungkin salah satu bagian dari tim Yorsai ya. Dari tim Yorsai, cuman memang di sini saya mungkin berada di paling belakang gitu kan. Dan sedangkan teman-teman Yorsai ini yang lebih banyak untuk apa ya? Lebih banyak menuangkan ide gitu kan, lebih banyak mengeksekusi gitu kan. Nah, terima kasih buat teman-teman member dan teman-teman tim Yorsai yang sudah hadir di acara gathering ini gitu. Mungkin singkat saya dari saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman member, teman-teman tim Yorsai sendiri. Saya berharap sih semoga kami di tim Yorsai bisa terus memberikan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman member. Bisa terus apa ya, bisa besar juga bersama para member, kita berusaha dekat juga dengan para member, dan bagaimanapun juga teman-teman member adalah refleksi dari apa yang kami buat gitu. Tanpa teman-teman member ya Yorsai nggak akan ada apa-apanya gitu kan. Jadi terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman. Mungkin dari saya cukup segitu aja gitu kan, daripada nanti berlama-lama gitu kan. Lebih baik kita langsung ke acaranya saja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Dina dan teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih per satu dengan menyebutkan nama, posisi, dan kira-kira persiapan buat seru-seruan bareng member Yorsai hari ini tuh gimana aja nih? Mungkin bisa urut ya, Kak. Halo, tim Yorsai. Halo, gimana? Oke, jadi dari tim Yorsai bisa kenalan satu-satu, nanti bisa menyebutkan nama, posisi di Yorsai, dan kira-kira persiapan untuk acara hari ini tuh gimana aja sih? Gitu. Mungkin bisa disampaikan, Kak. Oke, halo semuanya, halo member Yorsai yang ada di Zoom ini. Kayaknya ada beberapa nama yang nggak asing ya buat kami semua. Kalau tadi dibilang tak kenal maka tak sayang, jadi kita mau kenalan dulu nih satu-satu. Kenalin, aku Hernawan dari Didaktur Yorsai. Aku kerjanya ya mengedit artikel teman-teman, mengkurasi teman-teman juga, kadang menjadi admin juga. Kalau misalkan teman-teman ngechat nih, misalkan di Melon atau di lewat Arkadiami atau lewat Instagram, nah itu bisa ketemu aku tuh di situ. Oke, selanjutnya langsung aja. Halo teman-teman, makasih udah ngeluangin waktu buat join acara ini, si gathering member. Akhirnya kita ketemu ya. Ya, setelah sekian purnama. Ya.
Berkenalan dulu. Nama aku Ayu, sama kayak teman aku Ernawan. Aku juga bagian edit-edit tulisan-tulisan kalian. Jadi cukup familiar dengan nama-nama yang ada di sini. Salam kenal semuanya. Ya, selanjutnya. Sini teman-teman. Halo teman-teman, kenalin aku Hadia, aku di sini sebagai content writer. Salam kenal semuanya. Okay. Kalau teman-teman baca artikel di Yurse yang atas nama Hagia, nah dia yang nulis tuh. Iya, yeah, biasanya bagian news. News biasanya. Yang viral-viral. Halo semuanya, kenalin aku Hayu Nikatri, bisa dipanggil Hayu. Dulu aku juga member di Yurse dari tahun lalu dan sekarang join di redaksi Yurse. Salam kenal semuanya. Nah. Kalau dulu pada nggak asing sama Hayuning Ratri, dia dulu member tuh. Terus sekarang tiba-tiba naik pangkat. Naik pangkat jadi redaktur Yurse. Mungkin kalian juga ada kesempatan. Kalian mungkin ada kesempatan untuk bergabung dengan tim Yurse itu. Kapan? Kapan? Oke, selanjutnya, Sandra. Halo semuanya, teman-teman. Perkenalkan nama aku Chandra, juga sebagai redaktur di Indonesia. Halo kenal semuanya. Di sini? Kelihatan belum? Halo, selamat sore teman-teman member Yorse. Perkenalkan nama saya. Nama saya Hermawan, saya stafnya Hermawan. Terima kasih. Kalau pernah. Nggak ada staf lagi, sama editor juga. Oke, selesai. Ayo nanya. Satu lagi ada. Oh, masih ada satu lagi, Kak Adel. Hai, kenalin aku Adel, CDO di Yorse, yang biasa dikerjain sama kalian. Kalau ada di grup, jadi aku Yorse. Oke, salam. Dia pergi ke acara-acara Yorse yang keren-keren juga, Adel. Status. Oke ya, udah kan ya, nggak ada sesi tanya jawab identitas kan ya? Kalian pilih. Boleh. Itu mungkin gimana nih, nanti nggak sih Kak? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, diingat-ingat ya teman-teman nama dari tim Yurse. Mungkin barangkali nanti kalau misalnya ada keperluan atau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, bisa banget nanti teman-teman menghubungi dari tim Yurse gitu. Oke, selanjutnya aku mau ngingetin nih teman-teman untuk join acaranya dari awal hingga akhir nanti. Soalnya bakal ada hadiah-hadiah menarik nih teman-teman. Jadi dua orang dengan Instagram story paling menarik masing-masing akan mendapatkan uang senilai 150.000. Jadi lumayan banget kan teman-teman, bisa digunakan buat ngaburit sama ayang yang punya ayang. Nanti bisa beli cendol, bisa beli es buah, es cincau. Enak banget kan teman-teman ngaburit sama ayang dong. Tapi yang nggak punya ayang, tenang, jangan khawatir. Teman-teman bisa nabung karena hemat mangkal kaya teman-teman. Jadi siapa tahu nanti teman-teman bisa jadi crazy rich nih, berawal dari 150.000 kayak tit gitu. Oke, lanjut. Jadi syaratnya biar teman-teman bisa dapat uang senilai 150.000 adalah yang pertama, wajib follow Instagram @yorsay_id. Yang kedua, upload keseruan gathering member Yorsay sore hari ini di Instagram story kalian. Dan yang ketiga, tag Instagram @yorsay_id. Lumayan banget kan? Hitung-hitung ini teman-teman, selain buat ngaburin sama ayang, teman-teman juga bisa kategorikan ini sebagai THR dari Yurse gitu. Oke, nah tadi kan tim Yurse udah pada kenalan nih ya. Nah sekarang giliran teman-teman atau sobat Yurse buat kenalan satu persatu kali ya. Nah teman-teman nanti bisa sebutkan nama, domisili, dan juga kesibukan saat ini. Nah yuk teman-teman, kira-kira ada yang mau suka relawan duluan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nggak ya? Sebelum aku nantinya bakal tunjuk-tunjuk, kayak dosen ya. Kayak di kelas tunjuk-tunjuk. Oke, dari Kak Diana Bila.
Silakan Kak untuk menyebutkan nama, domisili, dan juga kesibukan saat ini. Silakan. Oke, halo kakak-kakak tim Yorsi dan kakak-kakak member sama kakak host. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Semoga sehat-sehat aja ya, walaupun sekarang masa pandemi dan ya masih belum bisa ketemu langsung. Semoga kedepannya kita bisa chit-chat langsung gitu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kenalin nama aku Diana Bila Putri, biasa dipanggil Dea. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Jadi sekarang jauh banget ya dari Jogja ya kayaknya ya. Iya benar. Nanti soon lah kalau ada waktu main ke Jogja gitu. Pengen banget juga, belum pernah soalnya ke Jogja. Sekarang jadi mahasiswi tingkat akhir dari jurusan Teknik Elektro ya, lumayan ya. Awalnya ngisi di Yorse ini iseng-iseng, jadi dulu sering banget pernah jadi jurnalis, terus cari platform apa ya yang bagus, ternyata Yorse ternyata nerima aku, dan lumayan, dan udah pernah sempet chatan sama Kak Hernawan ya, kita gitu pernah chit-chat, terus bilang kalau Kak Hernawan sering ngedit artikel aku, jadi ya gitu. Salam kenal sekali lagi semuanya, semoga bisa ketemu langsung ya kapan-kapan. Makasih Kak. Oke, salam kenal juga Kak Dila. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang mau sukarelawan lagi sebelum nanti yang aku tunjuk? Aku hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Oh, nggak ada. Jadi, Kak Dela mungkin bisa menunjuk ini ya, Sobat Your Say, buat memperkenalkan diri ya, Kak Dela. Oke, siapa ya? Ayo, siapa nih? Aduh, yang mana nih? Boleh deh, Kak Fuad aja nih, Kak Fuad. Kayaknya okay, sering Kak banget Fuad muncul di grup. Oke, monggo Kak Fuad, dipersilakan untuk menyampaikan nama, domisili, dan juga kesibukan saat ini. Halo Kak Fuad, suaranya belum masuk, Kak. Halo Kak. Mungkin bisa nggak pakai headset dulu, mungkin Kak. Halo Kak Fuad, apakah ini masih? Oke, gimana? Oh, nggak bisa. Atau gimana nih? Oke deh, mungkin bisa ditulis di chat aja ya Kak, terkait nama lengkap, terus domisili, dan juga kesibukan saat ini apa. Nanti aku bacakan. Oke, yaudah kita lanjut aja ya, Kak Dela. Tadi Kak Dela atau Kak Dea ya? Ya ampun, maaf banget, Kak. Nah, Kak, nanti ini ya, tunjuk satu orang lagi, karena kan tadi Kak Fuad belum bisa ini ya, belum bisa on mic gitu. Oke, siapa ya? Ini yang... Yo, siapa nih yang bakal jadi orang selanjutnya? Kak Rashidah aja nih. Oke, boleh. Silakan Kak Rashidah untuk menyebutkan nama lengkap. Nama panggilan juga boleh. Terus domisili dan juga kesibukan saat ini. Silakan Kak. Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Tim Yorsi dan teman-teman member. Selamat sore. Tuh, di sini hujan. Kedengeran nggak ya? Ada petir ya, juga barusan. nama lengkapku Rashidah Fauzi Ahmar, biasa dipanggil Rosi, Rashi, ya pokoknya sesuka yang manggil aja, terserah. Domisili di Ngawi, Jawa Timur. Terus, wah, di Ngawi. Halo Kak, aku juga dari Ngawi loh. Oh iya, halo. Iya. Oke, lanjut. Wah, ketemu satu ini ya, satu tangga nih. Terus, oh kesibukan. Kesibukan sehari-hari jadi tutor. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Rashidah. Oke, selanjutnya Kak Rashidah boleh nunjuk Sobat Yorse lain untuk perkenalan. Kak Arman mungkin ya. Oke, Kak Arman. Yang on-cam juga. Waduh, yang on-cam malah jadi sasaran. Tapi gak apa-apa, nanti semua bergilir ya. Semua pasti kebagian. Oke, silakan Kak Arman. Oke, tes. Sebelumnya suara saya masuk ya? Masuk, Kak. Aman. Oh, iya. Oke, terima kasih tadi Mbak Rashidah sudah nunjuk saya. Sebelumnya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Arman. Saya domisilinya di Jogja. Sekarang
kesibukan saya bisa dibilang upgrade ya, nulis di suara.com itu kemarin saya dihubungi sama Mas Irnawan pas apply. Mungkin itu aja. Oke, Kak Arman. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Arman bisa nunjuk Sobat Yorse lainnya ya? Kalau di sini ada Mas Budi Pratama itu, monggo Mas. Oke, silakan Mas Budi. Ya. Oke, cek suara oke, saya kedengar? Terdengar jelas. Oke. Oke, halo semua teman-teman, kakak-kakak sekalian. Jadi ya, perkenalkan saya Budi Pratama. Saya domisilinya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Wow. Di sini ada dari Sulawesi Barat enggak? Ayo, siapa nih Sobat Yorse yang dari Sulawesi Barat? Siapa atau tahu dari tim Yorse? Dari Sulawesi Barat. Ada yang dari Sulawesi Barat, Kak? Oh, dari tim Yorse enggak ada sepertinya. Kalau dari... Maksudnya dari member juga, apakah enggak ada? Gimana, Kak? Dan dari member. Oh, iya. Yang dari member, apakah ada yang dari Sulawesi Barat, teman-teman? Oke, sepertinya belum ada ya, Kak. Oke, nanti mungkin bisa diajak teman-teman dari Kak Budi buat ikutan jadi member Yorse itu, Kak. Oke, Kak Budi bisa nunjuk Sobat Yorse yang lain ya, Kak? Halo, Kak Budi. Oke. Halo Kak Budi. Apakah masih halo, tekan? Halo. Cek. Oke, masuk. Cek. Ah, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, siap. Oh iya, apa ya? Kesibukannya iya. Tadi ya untuk sekarang ini fokus urus skripsi. Oke, Kak. Semangat ya buat skripsinya. Oh, semoga dilancarkan untuk semuanya. Oke, Kak Budi, bisa ini ya, tunjuk Sobat Yorse lagi buat perkenalan. Silakan, Kak Budi. Lisa mungkin, Lisa Pratiwi. Oke, silakan, Kak Lisa. Halo, teman-teman semua. Halo, kakak-kakak tim Read Yorse. Oke, kenalin, nama saya Lisa. Saya asalnya dari Denpasar, Bali. Saat ini kesibukannya sedang kuliah semester 6 dan oh ya fun fact juga saya merupakan member baru Yorse baru hari Minggu kemarin daftarnya. Welcome to Jungle. Selamat datang. Iya itu aja sih Kak. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Lisa. Oke, kita lanjut lagi ya Kak Lisa mungkin bisa nunjuk lagi untuk tim Yorse untuk perkenalan. Siapa ya? Ini deh, Kak Auzora. Oke, silakan Kak Auzora. Halo, Kak Auzora masih di mute. Oh, halo. Halo, masuk Kak. Aman. Halo, Kak. Apakah masih bisa tersambung? Kak Auzora? Halo. Nah, ini masuk Kak, soalnya masuk. Udah, kedengeran kah? Iya, terdengar. Oke, selamat sore teman-teman Yorse semua, tim Yorse juga. Nama saya Auzora, itu nama pena. Wah, nama pena. Nama saya Yasna Windy, tapi bisa dipanggil Yasna atau Auzora bisa aja. Saat ini saya tinggalnya di Bandung, tapi saya dari Tasik. Adakah di Bandung? Adakah member Yorse yang dari Bandung di sini? Ayo, siapa nih member Yorse yang domisilinya Bandung? Oke, belum ada ya. Oke, lanjut Kak. Oke, saya juga baru nih di Yorse baru sebulan sih ya, kira-kira sebulan gitu. Dan senang sekali ternyata tulisan saya diterima sama tim Yorse. tadinya nggak nyangka juga bisa diterima, ternyata oh alhamdulillah dan keterusan nulis di Yorse. Terima kasih buat apresiasinya teman-teman Yorse semuanya.
Kalau untuk keseharian, saya content writer freelance aja sih. Jadi ya sekalian, saya juga suka kebanyakan nulis anime dan ternyata ya harus saya juga nerima dan saya senang jadi bisa menyalurkan hobi juga di sini. Makasih semuanya, salam kenal. Oke, salam kenal Kak Yasna ya. Ya ampun. Iya. Oke, terima kasih Kak Yasna. Jadi kita iya, selain ini ya, apa namanya, nulis, kita juga bisa menyalurkan hobi. Jadi bisa produktif gitu ya hobinya. Oke. Iya. Lanjut nih Kak Yasna, mungkin bisa nunjuk member yours yang lain buat kenalan. Ini pada nggak ada ya videonya. Coba deh Kak Desita Rina. Oke, silakan Kak Desi Tarina. Halo kakak-kakak semua. Halo. Sebelumnya izin off cam ya kak, soalnya itu jaringannya lagi bermasalah di sini. Oke kak. Perkenalkan, nama saya Desi Tarina Marta Gudisno, biasa dipanggil Desi. Saya dari Nganjuk, Jawa Timur, tapi sekarang lagi di Surabaya kuliah. Kesibukan sekarang itu ya kuliah semester 4. Jurusan Sastra Indonesia. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Desita ya. Oke. Oke, lanjut nih Kak. Kak Desita bisa nunjuk member yours yang lain buat perkenalan. Rizky Melinda Sari. Oke, silakan Kak Rizky. Tes suaranya terdengar? Masuk Kak, aman. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Rizky Melinda Sari, bisa dipanggil Kiki. Domisiliku dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kesibukannya saat ini jadi mahasiswa farmasi semester 4. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Rizky. Semangat ya Kak. Oke, lanjut Kak. Kak Rizky bisa nunjuk member your side. Mungkin bisa Meliana Aryuni. Oke, silakan Kak Meliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, tim Yorse dan member Yorse. Nama saya Meliana Aryuni. Domisili saya di Banyuasin, Sumatera Selatan, dekat Palembang ya. Wah, jauh banget. Ya, sama hampir dekat ini ya, Dea Nabila ya. Oh iya, Kak Dea tadi ya. Okay, saya sebenarnya rumahnya di kilometer 7,5 deket Indomie, tapi oh, ya. Oke, mungkin Kak Dela atau Kak Dea tadi. Kak Dea mungkin tahu ya terkait kilometer tersebut. Wah, yeah, lumayan terjauh di poligon. Oh, jauh ternyata. Mungkin di sini kayaknya saya sendiri yang paling tua ya. Karena kayak saya lihat, Yorse memang anak-anak muda semua. Saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Sekarang ya aktivitasnya menulis karena kesukaan saya memang menulis sejak dulu. Semoga Yorse juga masih mau menerima saya ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Rizky, mungkin bisa Kak Meliana ya. Kak Meliana mungkin bisa ini menunjuk member yours yang lain. Mereka siapa ya kak yang belum? Saya. Siapa yang belum ya? Ini ada dari kak si ini bacanya gimana kak nih namanya kak Faza. Si Buka Faza ya? Iya. Coba gitu. Halo. Assalamualaikum. Okay, halo kak. Waalaikumsalam. Ya. Halo saya. Salam kenal buat tim member sama tim Yorse ya. Nama saya Sibrotun Nikma. Biasa dipanggil Sibro. Itu Faza itu nama anak saya. Oh. Sekarang kesibukannya ya sama kayak Kak Meliana tadi ya. Ibu-ibu rumah tangga. Jadi ada teman lah buat apa namanya curhat-curhat ibu-ibu ya. Ini saya dari sama nih dari Palembang tapi dari Kabupaten Muara Enim. Mungkin deket ya, lumayan deket lah sama Kak Dea sama Kak Meliana tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Sibgo. Mungkin ini ya. Oke. Waduh. Ini berarti yang kurang siapa ya? Yang belum memperkenalkan diri. Dari Kak. Oke, masuk. Masuk, Kak. Masuk. Ya. Dengan Kak siapa? Fuad lagi. Oh, masih Kak Fuad. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Zulhan Sania. Saya domisilinya dari Rembang, Jawa Tengah, yang paling timur. Masuk ke sekuat Provinsi Jawa Tengah tadi ya, sepertinya di grup. Untuk kesibukan saat ini masih menunggu kelulusan, sedang menempuh tugas akhir gitu untuk kuliahnya. Mungkin cukup itu. Sebelumnya terima kasih untuk tim Yorse yang sudah mau menampung tulisan-tulisan saya. Sangat berbahagia sekali akhirnya bisa menulis kembali ya. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fuad. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini berarti tinggal Kak Mama Vilo ini apakah masih tersambung di room? Halo, dengan username Mama Vilo. Oke, mungkin ini ya sedang terkendala jaringan. Oh ya, mungkin di sini member Yorsa yang belum kenalan selain username dengan nama Mama Vilo, apakah ada yang belum atau sudah semua? Oke, sepertinya sudah semua ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sharing session. Yeay, jadi kalau tadi udah perkenalan, saatnya sekarang member Yorsei bisa sharing nih, bisa disampaikan kesan dari teman-teman sebagai member, kesan-pesan, atau bahkan mau minta saran dan pendapat dari tim Yorsei juga boleh banget loh. Karena memang salah satu tujuan dari gathering saat ini, selain mengakrabkan diri antara tim Yorsei dan juga member, kita juga mau nih dengerin suara dari teman-teman yang mungkin aja bisa bantu Yorsei buat berkembang. Karena kan organisasi atau komunitas itu harus melakukan inovasi dan perkembangan. Nah, inovasi dan perkembangan tersebut bisa dibentuk atau lahir dari anggota dari komunitas tersebut. Jadi, yuk sama-sama kita buat Yorsei jadi lebih baik lagi. Oke, kalau gitu ini ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa langsung nanti sampaikan kalau misalnya ada saran, kritik, masukan, dan mungkin pertanyaan bisa banget langsung di kolom chat, kayak gitu. Oke, jadi aku juga dengar-dengar nih dari Sobat Yorsei, jadi minta still dinaikin poin menulisnya atau minta dinaikin nominal freedom-nya. Nah, yuk boleh banget disampaikan aja mumpung ada tim Yorsei, jadi nanti kita bisa tambung dan bisa dijawab langsung sama tim Yorsei. Nah, kira-kira ada nggak ya? Oke. Kira-kira ada saran, masukan, kritik, saran, atau pertanyaan yang bisa disampaikan sama tim Yorsei gitu, terkait kebingungan mungkin dari sobat Yorsei atau member Yorsei gitu. Ada nggak ya kira-kira? Oke, aku hitung sampai 3. Kalau nggak ada, teman-teman, aku bakalan tunjuk nih. Oke, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Oke, ini yang masih stay on cam dan stay mungkin mendengarkan dengan seksama dari Kak Fuad nih. Keren banget nih Kak Fuad. Kira-kira Kak Fuad bisa on mic sebentar? Halo Kak Fuad, bisa nggak ya buat on mic? Oke. Masuk. Oke, Kak Fuad. Oh ya, ini nanti dari Kak Meliana, tapi Kak Fuad dulu ya mungkin. Dari Kak Fuad, ya. Kira-kira ada nggak sih, Kak, pertanyaan atau mungkin inovasi apa sih yang harus dilakukan Yorsei gitu? Kira-kira evaluasi apa yang bisa dilakukan Yorsei, terus biar Yorsei itu jadi lebih baik gitu. Kira-kira ada nggak sih, Kak? Iya, ini gini, kemarin kan, sebelumnya terima kasih sudah diberikan waktu untuk sedikit memberikan masukan. Ini bukan masukan sih, sepertinya bukan masukan saya pribadi, tapi saya kemarin membaca banyak sekali surat untuk suara.com itu, ternyata di sana teman-teman juga menuliskan beberapa hal. Yang pertama tadi tentang peningkatan redeem point itu ya, redeem point sehingga bisa, Kak Dia kalau nggak salah itu, menyatakan biar bisa merasakan gajian yang lebih banyak gitu, atau sebenarnya saya juga sih. Kemudian yang kedua ini,
Kalau tidak salah saya membaca di tulisannya Kak Juandi Manulang. Kak Juandi itu menulis ingin ada ini penambahan apa ya Kak? Penambahan kategori seperti sastra yang dihilangkan, kemudian pendidikan itu. Jadi ya secara garis besar sebagai pendidik, ya, saya setuju dengan apa yang ini yang dituliskan oleh Kak Juandi, tapi kan semuanya kembali ke tim Yorse nantinya bagaimana. Mungkin untuk saat ini itu saja sih Kak, karena overall semuanya yang saya rasakan di Yorse itu sudah sangat bagus. Gitu saja Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, terima kasih kembali Kak Fuad. Nah, ini bisa langsung ditanggapi dari tim Yorse ya. Mungkin dari tim Yorse waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fuad dan teman-teman yang lain. Sebenarnya kita juga sudah membaca surat-surat untuk suara itu kan. Nah, memang yang paling banyak itu permintaan ritum ya. Kemarin di grup juga pada ngomong biar bisa beli pentol banyak gitu kan. Nah, itu baru proses. Sekarang baru proses, mungkin setelah Lebaran bisa mulai naik ya, mulai upgrade gitu kan. Semoga bisa lebih banyak dapat uangnya gitulah. Terus untuk tadi penambahan kategori itu juga sedang kita tampung, semoga bisa sesuai dengan keinginan dari mayoritas member UNC. Iya. Siap, terima kasih Kak untuk tanggapannya. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih ke Kak Fuad dan juga tim Yorse. Sama-sama Kakak. Oke, siap. Dari Kak Meliana, kemarin saya coba nulis tentang tips, tapi disuruh nulisnya pakai listicle. Nyari di ketentuan penulisan kok nggak ada ya? Nah, itu gimana ya tim Yorse? Mungkin langsung bisa ditanggapin. Halo, tim Yorse. Apakah sudah bisa menjawab? Oke. Okay. Okay. Halo. Tadi ini ya, ada pertanyaan. Listicle ya. Kenapa listicle? Sebenarnya nggak harus melulu listicle. Jadi bisa nulis di berbagai kanal yang ada di Yorse. Cuman, biasanya yang kita rekomendasiin listicle itu kalau misalnya tips itu tuh hari itu atau kemarin-kemarin tuh udah terlalu banyak bikin tentang judul itu. Jadi kita rekomendasiin yang mudah dan bisa dijangkau sama teman-teman dan bisa apa sih dieditnya cepat gitu. Itu listicle gitu. Jadi sebenarnya nggak harus melulu listicle, tapi biasanya kami rekomendasi listicle itu karena judul yang dipakai dan isinya itu udah banyak ditulis hari itu. Jadi kita mau lebih bervariasi. Kayak gitu sih. Ada mau ditambahin nggak? Ya, penambahan dari Ayu. Sebenarnya nggak semua harus listicle ya, tergantung kanal, satu tergantung kanal. Yang kedua, kita merekomendasikan listicle juga dari hasil riset, riset dari pembaca. Listicle kebanyakan pembaca suka, apa ya, lebih suka membaca listicle daripada enggak, itu satu. Yang kedua, teman-teman juga lebih enak menyusunnya, gitu. Jadi lebih tersistem sih. Secara garis besar sih itu, cuman kalau misalkan wajib atau enggak sih, tergantung kanal sama tergantung topik gitu aja sih. Oke, terus untuk ini ya sedikit menambahkan juga dari segi pembaca nih, kan misalkan tadi disebutkan artikel tips ya, misalkan tips kan akan lebih enak jika ada poin-poin tertentu gitu. Nah itu poinnya itu yang dijadikan subjudul di setiap artikelnya. Jadi ketika kita sudah menemukan poin utamanya, nah itu baru dikembangkan ke dalam isi-isiannya itu. Jadi lebih memudahkan pembaca untuk memahami artikelnya. Pun juga dengan model listicle, itu kalau kita menyasar anak muda seperti target Yorse itu juga lebih masuk gitulah istilahnya. Gitu Kak Meliana. Oke, terima kasih tim Yorse. Oke, terima kasih juga Kak Meliana dan juga tim Yorse. Nah, selanjutnya dari member Yorse, adakah yang mau ditanyakan lagi? Sebelum aku kayak Kak Fuad tadi nih, main tunjuk-tunjuk nih. Awas aja nih member Yorse. Ayo, siapa yang mau bertanya? Atau menyampaikan ini deh, saran, kritik, masukan
yang bisa apa ya buat Yorsei itu lebih baik lagi gitu, kira-kira tuh gimana gitu dari member Yorsei. Gitu sampai halo. Tiga ya. Oke, halo. Halo, Karina. Ya. Halo Kak. Ya, siapa? Rashida. Oke, Rashida. Oke, silakan Kak. Mau nanya. Jadi kan saya tuh pernah nulis tentang ada judulnya tuh ada nama ilmiahnya gitu, nama ilmiah suatu jamur. Nah, itu saya tulis kalau sesuai tata nama ilmiah kan depannya besar, ada dua kata, depannya besar, yang belakang kecil. Nah, itu terus waktu di publish itu dijadikan kapital semua. Nah, itu kalau misalnya saya mau apa ya istilahnya? Mau komplain gitu kalau apa namanya sebetulnya penulisan tata nama yang bener gini gitu ke mana ya? Oke, terima kasih Kak Rashida. Mungkin langsung bisa ditanggapi sama tim Yorsei. Oke, kalau misalkan teman-teman nih ada artikel yang sekiranya masih ada typo atau pengen revisi, itu teman-teman bisa pakai fitur bantuan di arkadia.me. Bisa langsung menghubungi kami via arkadia.me. Nanti dibalas oleh teman-teman editor ataupun jurinya. Terus ini masukan sih, kalau misalnya memang nggak mau ribet untuk harus komplain dan lain-lain, kayaknya kalau misalnya ada kayak tadi yang dibilang Kak Rashida misalnya apa ini cara penulisan ilmiahnya sebenarnya kayak gini tapi diganti kan dari kita kan nggak ada yang tahu gitu awam yeah. Mungkin kalau untuk kayak apa sih tulisan-tulisan atau nama-nama biologi atau asing itu mungkin biar gak ribet untuk proses komplain dan lain-lain itu mungkin di awal paragraf itu bisa ditulisin kayak ini tulisannya benar sudah seperti ini gitu. Jadi nanti pas kami edit itu bisa kami hapus, tapi kami udah tahu berarti itu nggak boleh diedit, itu udah benar tulisannya kayak gitu mungkin caranya sih kayak gitu. Iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, okay, terima kasih Kak Rashida dan juga tim Yorsei. Selanjutnya nih, tim Yorsei ada yang bertanya dari Muhammad Ismail. Kak Muhammad Ismail, Kak mau tanya apa syaratnya verified writer? Nah, itu. Mungkin langsung bisa ditanggapi sama tim Yorsei. Oke, okay, pasti yang syarat utamanya adalah konsisten dalam menulis ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang dulu sempat nulis banyak gitu kan, tapi sempat berhenti juga, nah itu kita juga pertimbangan tuh. Kan kita baru memunculkan verified member baru-baru ini ya. Nah, jadi kita perhitungannya itu mulai saat kita menetapkan member nih. Tuh. Jadi ya paling utamanya sih minimal harus 50 artikel ke atas, terus habis itu konsisten tuh. Misalkan sehari submit 2 atau submit sekian, nah itu sih yang paling utama. Bisa juga dengan kualitas tulisannya tuh, misalkan teman-teman bikin yang banyak tapi masih banyak typo, terus masih banyak kesalahan, nah itu kita juga pikirkan. Jadi mungkin teman-teman kalau pengen dapat verified member gitu kan, nah itu bisa konsisten menulis, terus bisa juga memperbaiki tata tulisnya. Tapi semua punya kesempatan kok untuk bisa jadi verified member. Semua kesempatan terbuka lebar. Betul. Oke, terima kasih tim Yorsei. Jadi itu ya teman-teman untuk jadi verified writer atau verified member gitu ya, itu bisa semua orang gitu. Jadi bisa dilakukan. Oke, bisa dilakukan oleh semua orang kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan, saran, kritik, dan masukan buat Yorsei, teman-teman? Aku mau nanya dong, Kak. Oke, boleh. Kak Yasna ya tadi ya namanya ya? Iya. Silahkan, Kak. Saya kan baru ya di member Yorsei. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan tentang Yorsei ya, tentang penulisan terutama. Nah, saya baru merhatikan gitu untuk kategori best article itu kira-kira ada kriterianya nggak sih Kak, atau dilihat dari traffic kah atau ada apa gitu untuk kriteria artikel yang masuk ke kategori best article? Kan di itu tuh ada daftar best of the week gitu kalau nggak salah, kira-kira penilaiannya tuh seperti apa gitu dari tim Yorsei sendiri? Oke, terima kasih Kak Yasna, ini terkait best article ya. Oke. Ya. Mungkin langsung bisa ditanggapi sama di Instagram ya, Kak Yasna? Iya, sama yang ini, sama yang di akun ya.
Kalau di Arkadiami itu sistemnya mingguan tuh. Itu diaturnya berdasarkan jumlah traffic. Gitu. Kalau di Arkadiami ya, kalau untuk di base member itu pilihan editor. Jadi editor menilai bahwa artikel itu bisa mengikuti topik yang lagi hits atau bisa juga dengan traffic gitu. Terbatas di dua indikator itu, antara traffic dan apakah tema itu sedang hits atau enggak. Tapi memang yang paling banyak dikejarkan yang di itu kan, yang di Arkadiani ya, yaitu berdasarkan traffic sih. Jadi yang muncul rekomendasi artikel itu biasanya yang paling banyak dibaca oleh pembaca, gitu, oleh publik. Oke, terima kasih tim Yursa dan juga Kak Yasna. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Sipgo. Kak mau tanya kalau artikel pending itu nasibnya gimana ya Kak? Mungkin langsung bisa ditanggapi sama tim Yursa. Oke. Oke, mau ini nih sedikit jawab. Nanti mungkin bisa tanya sama teman-teman tentang kalau misalnya nasib ya tulisan yang pending itu gimana. Jadi kami itu kami sebelumnya mohon maaf untuk tulisan-tulisan kalian member yang mungkin ada yang pending tapi ada juga yang misalnya baru publish baru di submit terus sudah dipublish sedangkan yang kemarin-kemarin itu enggak. Sebenarnya tuh karena ini kan sistemnya tuh Yose ini member ya. Jadi tuh setiap hari tuh bisa ada ratusan tulisan gitu. Jadi kami mohon maaf kalau emang ada kelewat dan mohon dimaklumi juga kalau seandainya ada tulisan yang belum kami up itu karena bukan kami sengaja tapi memang suka tertimbun dengan yang lain-lain, dan itu tiap harinya itu memang artikel memang ada ratusan. Jadi kami seberusaha mungkin, tapi untuk benar-benar lihat dari yang paling kemarin-kemarin. Jadi kayak kita pembagian timnya itu, yang tim pagi misalnya itu lihat artikel-artikel yang kemarin yang belum naik, apa yang mana aja itu dinaikin. Nah, nanti tim siang itu naikin yang hari ini, kayak gitu. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya ada artikel-artikel yang miss, yang gak ke-up, itu karena memang sebanyak itu artikel yang dimaksud di Yursa, dan kita terima kasih banyak atas antusiasnya. Kayak gitu sih. Nah, keren banget nih member Yursa ngirim banyak artikel ke Yursa kayak gitu. Oke, terima kasih buat tim Yursa dan juga Kak Sibuo yang udah bertanya. Kita lanjut lagi mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya, teman-teman. Kira-kira sebelum aku tunjuk nih, kira-kira ada yang mau bertanya nggak ya? Atau mungkin menyampaikan kesan-pesan, kritik, dan saran? Oke, aku hitung 3, 2, 1. Oke, mungkin aku langsung tunjuk aja. Halo Kak Lisa. Apakah Kak Lisa masih di... Oh, ini ada pertanyaan. Oke, Kak Lisa, apakah ada evaluasi buat Yursa atau ada pertanyaan buat Yursa, Kak, kira-kira? Kalau pertanyaan kebetulan udah diajuin tadi yang cara menjadi verified writer itu. Kalau pertanyaan lain... mungkin nanya gini aja sih Kak, gimana sih Kak kesan dan pesannya menjadi editor artikel gitu. Oke, mungkin langsung bisa dijawab ya sama tim Yursa terkait kesan-pesannya. Oke, mungkin dibanding teman-teman yang lain, aku yang paling lebih dulu ada di Yursa ya. Jadi dulu Yursa memang belum seperti sekarang, itulah istilahnya masih banyak apa ya, artikelnya itu yang dulu masih puluhan, terus sekarang tiba-tiba udah jadi ratusan. Nah, itu kita juga senang sih sebenarnya mendapat kiriman banyak dari teman-teman. Kayak misalkan artikelnya Kak Fuad nih, kan sering review film kan. Film yang belum pernah tak tonton nih, belum pernah aku tonton. Itu dapat pelajaran atau istilahnya bisa jadi rekomendasi gitu kan buat aku. Oh, kayaknya besok mau nonton nih film yang kemarin ditulis Kak Fuad. Gitu. Terus bisa juga misalkan si Rasidah kan sering nulis Korea juga kan, jadi lebih kayak update gitulah istilahnya. Terus juga di sini mungkin Mama Filo itu juga salah satu member yang cukup aktif kan dulu tentang parenting. Dulu masih ingat banget tuh ketika Mama Filo awal-awal nulis mungkin masih banyak hal yang perlu dikoreksi gitu kan, tapi seiring berjalannya waktu Mama Filo juga tulisannya udah menjadi rapi gitu. Jadi kita senangnya tuh kalau misalkan teman-teman bisa mengevaluasi sendiri gitu tulisannya jadi lebih bagus gitu. Tapi jujur kalau untuk
teman-teman di Yorsey sendiri memang tulisannya banyak yang udah oke sih. Apalagi teman-teman yang gabung di sini juga cukup banyak yang udah di atas kata cukup lah istilahnya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Pesan dan pesan menjadi editor. Kedengeran nggak suara? Semuanya. Masuk. Ada di sini. Kalau jadi director of USA belum lama juga sih kalau aku. Tapi karena seneng ngedit artikel dan kebetulan artikel itu yang kalian kirim tuh luar biasa, nggak perlu effort ya redakturnya. Karena emang udah rata-rata udah bagus. Dan kalau emang ada kesalahan dikit aja tinggal kasih tahu terus langsung diperbaiki gitu. Terus nggak langsung insecure gitu, ah udah dicek nih, nggak mau nulis ah. Tapi aku apresiasi banget buat kalian yang telah di sini, ditingkatin terus artikelnya secara kuantitas dan kualitas. Halo Vilo. Siap. Oke, lanjut Mas ini ya Kak. Oke, lanjut. Halo. Oh, namanya siapa nih Kak? Namanya siapa? Nah, ini ya. Namanya Vilo. Oke, halo Vilo. Hai. Jadi seperti yang tim Yur saya sampaikan tadi ya teman-teman, jadi kita harus tahu kesalahan kita itu apa dan dari kesalahan tersebut kita bisa untuk evaluasi dan jadi lebih baik. Oke, terima kasih buat tim Yorsei dan juga Kak, siapa tadi yang tanya ya Kak? Aku jadi lupa. Oke, kita lanjut aja. Dari Kak Rosi ini ada pertanyaan. Kak mau tanya terkait penulisan di rubrik news yang bersumber dari video viral di media sosial. Apakah ada batasan hari expired sumber atau harus video update? Nah, ini gimana nih Kak? Mungkin tim Yorsei bisa langsung menanggapi. Oke, ini ada tambahan Kak. Deskripsi foto itu diisi apa Kak? Apakah sumber foto atau yang lainnya? Ya, saya mau menanggapi deskripsi foto dulu ya. Karena banyak sekali. Yang pertama saya terima kasih untuk member Yorsei. Sekarang jumlah artikelnya ratusan, 100 lebih per hari. Dan itu ditangani oleh sekarang 5 editor, 100 lebih itu sangat luar biasa. Antusiasnya terima kasih. Yang pertama saya tanggapi adalah masalah foto ya. Banyak dari member Yorsei yang kadang-kadang masih beragam tulisan dalam deskripsinya. Sebenarnya simpel sih kalau di Yorsei itu. Kalau misalkan di media sosial, tinggal sebutin platformnya apa, garis miring, terus usernya, username, contoh misalkan Instagram, garis miring, @yourself. Itu tata letaknya, pertama captionnya tuh apa, misalkan ilustrasi, potret, siapa misalnya? Lisa Blackpink. Potret Lisa Blackpink, titik, dalam kurung, Instagram, garis miring, @Lisa Blackpink. Gitu. Oh, ya. Itu untuk media sosial, itu berlaku untuk semua ya, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, gitu. Itu untuk media sosial. Kalau yang website penyedia gambar gratis, sama aja sistemnya. Cuman bedanya itu websitenya sama kalian harus cari autornya, author foto. Itu wajib ditulis, sebenarnya wajib ditulis. Nanti di buku banyak kita. Oh ya, sebenarnya wajib ya harus menyertakan autor foto. Misalkan kalian ambil di Pexel, itu mirip punya siapa, misalkan punya Kak Hernawan, harus menyertakan Pexel garis miring Hernawan kayak gitu. Sebabnya sekarang kemarin-kemarin sih masih ada yang cuma Pexel udah gitu, bahkan Pexel punya banyak ya, dan itu sebagai istilahnya salah satu etika dalam kepenulisan juga kayak gitu sih. Sama ini hindari apa? Dari platform-platform atau fotografer yang berbayar ya, kawan-kawan. Jadi kayak apa ya? Misalnya dari media, situs media lain itu nggak boleh.
nggak boleh dihindarin itu. Terus ya pokoknya media media luar pun harus dihindarin sih sebenarnya, fotografer ataupun platform dan media 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 itu nggak boleh. Bisa tuh platform yang tidak berbayar kayak tadi disebutin sama Hikmawan, kayak Pexels, terus Freepik ya, terus Unsplash ya, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya dok pribadi itu ditulisnya misalnya cover buku apa itu di dalam kurung dok pribadi slash terus namanya, nama nama kalian, nama username-nya atau nama lengkap juga nggak apa-apa. Okay. Ada sedikit tambahan soal penulisan gambar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman upload kan nanti harus ngisi judul dan deskripsi kan. Nah itu bisa ditulis di dua-duanya sama gitu. Langsung dengan format yang tadi udah disebutin di oleh Kak Hikmawan tadi. Jadi di bagian judul dan bagian deskripsi itu ditulis sama aja. Kalau untuk yang tadi artikel news harus update atau enggak ya, itu harus update. Karena sifatnya kan news kan. Ya, nah, jadi nggak bisa slide news. Mesti harus yang ya min maksimal berapa ya? Nggak nyampe 3 hari mungkin. 2 hari juga. 2 hari. Tapi tergantung sih kalau misalnya artikel, kalau misalnya berita viralnya dilihat kayaknya masih bisa. Walaupun 2 hari tapi belum basi, nggak apa-apa. Cuman ada juga artikel yang 1 hari itu besok itu udah basi, itu tentu nggak bisa diangkat jadi news. Jadi pasti beda-beda kategorinya gitulah per berita viral. Tapi kalian pasti teman-teman bisa lah kayak membandingkan antara berita viral yang 3 hari tadi masih bisa diangkat atau yang cuma 1 hari aja gitu. Sudut pandang gue. Sama apa? Sudut pandang. Ya kamu jelasin. Maksudnya kalau misalkan kalian mau apa nulis tentang videonya viral misalnya kemarin apa ya? Ingin interaktif tapi nulisnya bulan depan kan juga kayak basic. Yeah. Jadi kalau viral kan setiap hari selalu berubah ya, tergantung traffic media sosial lagi. Konsekuensinya di situ kalau misalkan mau nulis dari viral video di media sosial harus ngikutin alur alur apa ya trafficnya gitu. Tapi jadi kemarin sih pada oke-oke kok. Ya terima kasih, kemarin kompetisi menulisnya sangat antusias. Oke, terima kasih Kak Rosi dan juga tim Yursai. Nah ini, oh tak kira ini ada pertanyaan lagi. Ternyata ini ya izin live. Oke, Mama Filo, dipersilakan. Oke teman-teman, kita abis ini langsung ke gamenya. Jadi biar suasana jadi lebih santai dan nggak ngebosenin, jadi yuk kita main games dan quiz. Nah nanti tenang, biar tambah seru, kita bakal kasih hadiah buat teman-teman. Jadi teman-teman jangan ini ya, jangan live dulu ya. Jadi ikutin games dan quiznya karena akan ada hadiah-hadiah yang bisa dibuat ngabuburit sama Ayang. Oke, mungkin dari tim multimedia bisa share screen untuk PPT-nya. Oke, jadi ini akan ada 3 games ya teman-teman. Jadi 2 games secara individu dan 1 game secara berkelompok. Oke, aku bacakan buat games yang pertama terkait rule-nya. Oke, lanjut. Oke, jadi games-nya ini yang pertama adalah tebak judul dari emoji ya teman-teman. Jadi nanti akan ada emoji-emoji, terus teman-teman bisa nebak judul lagu dari emoji tersebut. Oke, lanjut Kak. Oke, jadi rules-nya itu yang pertama, peserta menebak judul lagu anak dari emoji yang tertera. Jadi ingat ya teman-teman, judul lagu anak. Kemudian jawaban dituliskan di kolom chat. Terus bagi yang menjawab benar dan tercepat pada setiap nomor akan mendapatkan skor 10. Nah, games ini akan terdiri dari 2 ronde. Apabila sudah menang di ronde pertama, maka tidak boleh mengikuti ronde 2 atau games tebak judul lagu emoji ini. Untuk pemenang di games ini tuh ada 2 orang ya teman-teman. Jadi 2 orang yang berhasil menebak judul lagu dengan benar dan tercepat, nah itu akan mendapatkan hadiah. Oke, kita mulai gamesnya. Oke, ini teman-teman bisa langsung ditebak ya. Jadi ada, oke, Kak Arman bisa langsung menuliskan di kolom chat ya Kak. Oke. Oke, ini panitia kita langsung gimana lanjut apa? Oke, lanjut ya. Karena udah ada yang menjawab benar, sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, lanjut Kak. Oke, ini ada apa nih? Jam beker, orang tidur, speaker dan ke atas. Apa ini, Kak? Kira-kira ayo teman-teman mungkin bisa nembak ya.
buat stiker ini. Ayo, siapa nih yang bisa duluan? Bangun tidur. Bangun tidur dari Kak Arman. Oke, Kak Dia juga bangun tidur. Oke, apakah lanjut dari tim Yursei? Oke, kita lanjut lagi. Games yang ketiga. Maksudnya yang tebak judul lagu yang ketiga. Nah, ini apa sih teman-teman? Kok jadi coke sih? Cica apa toke sih? Oke, langsung cepet banget dong. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya ini teman-teman member nih udah pada ini ya. Udah pada apa ya? Udah cepet gitu mikirnya. Keren banget nih. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut. Wah, ini sebelum aku nyebutin apa bendanya dan gimana suaranya, mungkin member yours, waduh, langsung udah ada yang ini ya. Benar sekali. Oke, kita lanjut lagi, Kak. Oke, jadi untuk ronde pertama ini, pemenangnya langsung diumumkan atau? Oke, jadi untuk pemenang dari ronde pertama itu nanti akan diumumkan habis ini ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke ronde 2 terlebih dahulu. Oke, lanjut Kak. Nah, ini teman-teman ada orang angkat tangan, ada anak kecil dan juga ada tangan berotot. Ini kira-kira apa? Oke, baik. Udah ada beberapa yang jawab benar ya sepertinya. Oke, sambil nanti direkam sama tim Yursei, kita lanjut lagi nih Kak buat game selanjutnya atau emoji selanjutnya. Nah, ini sebelum aku nyebutin apa ini, mungkin oke. Udah langsung ini ya, ketebak ya teman-teman. Jadi benar-benar easy banget kan? Oke. Kita lanjut lagi. Oke, ini kira-kira apa nih teman-teman sebelum aku sebutin? Oke, naik kereta api. Oke, baik, kita lanjut lagi, Kak. Nah, ini nih ada orang angkat tangan. Ada petani ya, mungkin sama domba. Oke, anak gembala. Oke, dari Kak Dea. Oke, kita next lagi. Nah, selanjutnya untuk tebak kata apakah masih... Oke, jadi untuk tebak kata ini ya teman-teman kita skip. Jadi kita bakal lanjut ke games yang kedua yaitu tebak aku. Mungkin dari tim multi bisa langsung dilanjut ke tebak aku. Oke. Jadi kita sampai di games tebak aku ya teman-teman. Mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi rules-nya itu peserta menebak aku yang tertera menjadi kata yang benar. Misalnya, aku bisa makan, tapi aku bisa dimakan. Aku hitam putih yang berperang, maka aku adalah catur. Nah, jawaban dituliskan di kolom chat ya, teman-teman. Bagi yang menjawab benar dan tercepat, pada setiap nomor akan mendapatkan skor 10. Nah, pemenang di games ini itu ada satu orang yang lagi-lagi jawabnya dengan cepat dan benar. Oke, kita lanjut, Kak. Nah, ini teman-teman, tebak aku. Aku adalah sebuah benda, aku sering dikatakan sebagai benda yang memakan ekornya sendiri. Siapakah aku? Clue-nya ini ada 12 huruf. Oke, ini dari Kak Dea menjawab ular tangga. Apakah ini kita udah ini? Tim Yursei? Belum, masih benar atau enggak ini? Salah ya, teman-teman. Salah, iya ternyata salah ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menebak terkait kira-kira apa ya. Aku adalah sebuah benda. Aku sering dikatakan sebagai benda yang makan ekornya sendiri. Oke, masih salah ya teman-teman, eskalator. Jadi mungkin aku bakal kasih clue ya. Jadi ini sering digunakan karyawan ya teman-teman. Karyawan cowok ya. Nah kira-kira apa ya yang biasanya digunakan karyawan cowok buat pakaian resmi, mungkin pengepelan. Oh, belum ini ya. Oke, dari Kak Sip gue ikat pinggang. Bener banget ya teman-teman, jadi jawabannya adalah ikat pinggang. Oke, kita lanjut Kak. Lanjutnya, aku adalah sebuah makanan. Aku berbiji satu, aku berwarna hijau seutuhnya, aku berbentuk oval dan bulat. Clue-nya sering dijual untuk es buah. Nah,
Oke, benar nih dari Kak Dea Nabila. Jadi jawabannya adalah alpukat, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, Kak. Nah, ini. Aku adalah sebuah elemen, aku bisa hidup kemanapun, aku sulit untuk ditaklukkan. Aku adalah elemen yang paling banyak di bumi dan elemen yang paling tenang. Aku perlu wadah untuk tinggal. Siapakah aku? Oke, sebelum aku nyebutin clue-nya, teman-teman udah bisa baca sendiri. Dan juga benar dong, ini dari siapa ya yang pertama? Oke, jadi jawabannya adalah, kenapa jadi advokat Hutan Paris ya tadi? Kak Rashida benar dengan jawabannya adalah air. Oke, lanjut Kak. Oke, jadi selanjutnya adalah 5 huruf ya clue-nya teman-teman. Aku adalah rangkaian sebuah huruf dan angka. Aku adalah sebuah tulisan atau paparan untuk dibaca. Aku memiliki makna di setiap rangkaiannya. Siapakah aku? Ayo, siapa nih aku? Buku. Masih salah ya Kak Juandi? Jadi mungkin Sobat Yorsai bisa jawab lagi terkait. Oke, masih salah ya. Oh ini dari Kak Sandra. Puisi. Jadi benar banget ya jawaban untuk pertanyaan ini atau games yang ini adalah puisi. Yeay. Oke, kita lanjut lagi, Kak. Oke, selanjutnya ini adalah tebak lagu. Nah, jadi tebak lagu ini adalah games berkelompok ya, teman-teman. Nah, jadi kan tim Yorsai ini kan udah ada berlima ternyata. Oke, berlima. Nah, nanti tim Yorsai sebagai leader itu bakal milih anggotanya, yaitu member Yorsai. Nah, nanti bisa dibuat dulu ya ininya, apa namanya, kelompoknya. Nah, mungkin sebelum buat kelompok, bisa dilanjut dulu, Kak, slide-nya untuk rules-nya. Oke, jadi seperti yang aku katakan tadi, jadi setiap tim Yorsai akan menjadi leader bagi timnya. Jadi ada 5 orang leader ya. Satu tim terdiri dari 3 orang. Nah, leader berhak memilih anggota tim dan menamai timnya. Nah, kemudian nanti member Yorsai yang jadi tim dari tim Yorsai itu bisa mengganti namanya sesuai yang dinamai oleh tim Yorsai kayak gitu. Oke, silakan tim Yorsai untuk memilih anggotanya. Oke, siapa duluan? Milih apa sih? Kita yang milih sendiri. Mereka yang milih aja. Mbaknya tadi kode. Cina. Iya, Mbak Dina. Mbak Dina aja yang milih bilang. Mbak Dina milih aja, Mbak. Oke, jadi aku yang milih ya ini? Boleh, boleh. Iya, gak apa-apa. Waduh, susah juga ya. Oke, mungkin Kak Hermawan bisa sama Kak Dea, Kak Desita, dan Kak Juandi. Karena tadi dari tim Yorsai ada lalat, karena bisa 2 atau 3 orang. Oke, selanjutnya dari Kak, aduh siapa nih, aku kok jadi lupa nih. Ayu. Kak Ayu ya. Oke, Kak Ayu, berarti kita lanjut ke, berarti timnya Kak Ayu itu adalah Kak Lisa, Kak Fuad, dan juga Kak Meliana. Oke, lanjut. Kak Chandra ya? Iya. Yang mengingat juga nih, Kak. Oke, jadi Kak Chandra nanti dari Kak Rosidah timnya sama Kak Rizky dan sebentar. Kak Rashida, Kak Rizky, dan Kak Rosi. Oke. Bentar, kita aku. Berarti tinggal 2 orang ya? Oke, berarti tadi siapa aja ya, Kak, yang udah aku kelompokin gitu. Udah 3 orang ya dari tim Yorsai ya? Iya, kurang 2. Kurang 2. Oke. Oke, dari untuk selanjutnya sampai Kak Rosi ya, Kak? Oke, selanjutnya nanti Kak Sibwo sama Kak Sandra. Terus habis itu nanti aku bakal kurangin yang atas tadi. Iya, aduh, aku jadi ini ya, harus mengingat lagi. Dengan namanya siapa, Kak? Ini, dari tim atau member Yorsai. Bentar ya, Kak. Ambil aku ini. Dicatat aja mending. Iya. Jadi mungkin ada ini ya,
Kalat. Jadi untuk Kak Hernawan itu ada Kak Dea, Desita, dan juga Kak Juandi. Terus Kak Ayu itu anggotanya Kak Lisa dan Kak Fuad. Kak Chandra anggotanya Kak Rashidah dan Kak Rizky. Untuk Kak Hikmawan itu anggotanya Meliana dan Rosi. Untuk Kak Hayu anggotanya Kak Sibgo dan Kak Sandra ya berarti. Oke, kira-kira dari member yourself ada yang belum aku sebutin belum ya? Aku belum ya, Kak. Oke, Kak Yasna ya. Kak Yasna sama iya. Kak Arman. Nah, Kak Yasna bisa nanti sama Kak Hayu. Terus Kak Arman bisa sama Kak Ayu. Gitu ya, Kak? Untuk nama timnya diserahkan pada tim Yursa atau oke. Jadi untuk nama timnya nanti diserahkan sama tim Yursa ya, Kak. Nah, nanti kalau tim Yursa udah nentuin nama terus bisa dikasih tahu sama member. Oke, aku kasih waktu 1 menit buat ini ya, Kak. Kita pakai nama-nama buah ya. Oke, boleh. Oke, kalau untuk yang gabung ke timku, timnya Hernawan, buahnya pisang. Aku peach. Peach aku. Apa sih bahasa Indonesia-nya peach? Aku apel. Buat timnya Chandra nanti buah pir. Iya. Aku buah kesemek. Saya sawo berarti. Iya. Buat timnya saya sawo ya. Terima nggak terima ya udah. Oke, tim your say bisa tim your say lagi. Member your say bisa. Siapa? Kak Ayu. Oke, dari Kak Ayu tadi nama timnya siapa ya, Kak? Ayu, siapa? Ayu apa Hayu? Ayu. Apa buat tim aku Hayu namanya buah apel ya. Oke, buah apel. Oke, bisa langsung di rename aja ya, teman-teman. Nama ini akun Zoom-nya. Ganti, brother. Oke, aku bakal bacain lagi ya, Kak. Jadi Kak Hernawan. Kak Hernawan dan anggota Kak Dea, Kak Desita, dan Kak Juandi itu nama timnya Pisang. Mungkin nanti kalau misalnya aku salah bisa dikoreksi ya, Kak. Terus Kak Ayu itu anggotanya Kak Lisa, Kak Fuad, Kak Arman itu nama timnya Peach. Kak Chandra dengan anggota Kak Rashidah dan Kak Rizky nama timnya adalah Berry. Kemudian ada Kak Hikmawan dengan anggota Kak Meliana dan Kak Rosi dengan nama tim adalah Sawo. Terus ada Kak Hayu dengan nama tim Sibgo atau Kak Sibgo dan juga Kak Yasna itu nama timnya adalah Apple. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung merename akun Zoom-nya ya. Sesuai dengan yang aku sebutin tadi. Apple. Jangan apel aja. Ini namanya siapa nih? Kak Apel nih. Oke, bisa ditambahin namanya ya, Kak? Misalnya Apel, Kak Yasna, atau Berry, ini Kak Rashidah, kayak gitu. Nah, ini ada yang belum rename itu adalah Kak Juandi, Kak Fuad, Kak Meliana. Kak Meliana ini masuk timnya Kak Hikmawan dengan nama Sawo ya, Kak? Ini bisa di-rename terlebih dahulu. Oke, ini yang belum ganti nama. Ada, aku urutin dari yang paling atas. Kak Juandi, halo Kak Juandi. Apakah masih tersambung? Ya, sebentar. Oh ya, siap.
Selanjutnya ada Kak Fuad. Apakah masih tersambung Kak Fuad? Masih, tapi pakai akun satunya. Itu ada dua, Kak. Iya, berarti bisa yang... untuk merename tidak ya, Kak, kira-kira? Sudah, yang satu sudah rename. Oh, okay. Yang iya, yang ini untuk yang suara karena tadi bermasalah itu. Oh, oke, okay. Siap-siap, Kak. Oke, okay, terima kasih Kak Fuad. Siap, sama-sama, Kak. Kita lanjut ke Kak Meliana. Kak Meliana, halo Kak Meliana. Halo Kak Meliana, apakah masih berada di... Oke. Okay. Jadi kita lanjut ke Kak Rosi. Halo Kak Rosi. Ya, halo. Kak Rosi tadi udah masuk dalam tim Yursa belum ya, Kak? Sudah masuk ke tim Sawo. Oke, okay. Apakah ini sudah berganti? Soalnya di saya belum berganti. Wish participant. Nama akunnya, Kak? Bisa di-rename akunnya? Untuk bisa, ini formatnya jadi Sawo, nama Kak Rosi. Sudah, Kak Dina. Oke, Kak Rosi, terima kasih. Kita lanjut ya, karena udah merinem semuanya. Oke, dari tim multi, apakah ini masih share screen? Mungkin bisa share screen lagi. Ditebak, oke. Jadi untuk rules-nya, mungkin aku bacakan lagi ya teman-teman. Jadi panitia akan play audio suara dari Google Translate yang bakal lucu banget, yang merupakan lirik dari sebuah lagu. Nah, setiap tim akan menebak lirik tersebut merupakan lirik dari lagu apa dan penyanyinya siapa dengan cara menuliskan di chat. Nah, panitia akan memilih siapa yang benar dan tercepat, kemudian menunjuk salah satu anggota tim untuk menyanyikannya. Nah, dua kali kesempatan, apabila salah, maka leader akan mendapatkan hukuman berupa coretan. Sedih banget. Oke, kita lanjut, Kak. Kita mainkan gamenya. Have you ever told you, he want you to the bone? Have you ever called you, when you are all alone? And if you ever forget to tell you how I feel, listen to me now, baby. I want you to the board. Oke, dari Kak Berry lagi, Kak Rashida dari tim Berry to the bone, pamungkas. Oke, dari tim Yursei mungkin bisa menyanyikan ini ya lagu tersebut ya. Yang Berry berarti dari Kak siapa berarti? Kak Chandra. Okay. Chandra nyanyi. Oke, okay, silakan nih Kak. Aku gak ada lagi. Aku gak ada lagi. Chan nyanyi, Chan. Sumpah aku gak tahu lagunya. Ayo YouTube itu. Dia gak tahu nih di song. Oke, okay, ayo Kak, gimana nih Kak Chandra? Never ever told you I want you to the world. Dia biasanya dangdut, Mbak. Langsung refresh-nya aja bisa enggak? Listen to me. I want you to the bone. Udah lanjut Kak. Ya ampun. Oke, Kak. Ini ya dari Kak Chandra dari perwakilan tim Berry. Terima kasih banget suaranya. Berry. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut Kak. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru sebiru hatiku, menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Oh, asmara, yang terindah mewarnai bumi, yang kucinta menjanjikan aku, terbang ke atas, ke langit ketujuh, bersamamu.
Oke, ini dari Oke, dari Kak Yasna ya, yang benar jadinya dari tim Apel, bagaikan langit dari Potret. Oh, dari Potret. Iya, dari Potret jadinya. Jadi yang benar Kak Yasna dari tim Apel. Yeay. Yeay. Member Yorsai dulu ya. Tadi kan udah dari tim Yorsai. Nah, sekarang dari member dulu. Jadi Kak Yasna bisa menyanyikan lagu tersebut. Wow. Lupa liriknya. Oh, ini ada. Ayo Kak Yasna. Ah, gimana ya? Bareng dong. Oke, boleh. Yuk, bareng Kak. 3. Langit. Sore hari. Berwarna biru. Sebiru hatiku. Menanti kabar. Yang aku tunggu. Udah, ah. Kemar. Oke, dilanjutin sampai selesai ya, Kak. Kak Yasna. Udah, Kak, nyerah. Aduh, oke. Jadi, mungkin karena Kak Yasna nyerah, aku bakal kasih kesempatan lagi buat tim Apel lainnya buat nyanyikan lagu ini ya, teman-teman. Tim Apel lainnya berarti ada Kak Sibuko dan siapa lagi? Udah ya? Atau enggak nanti leadernya nih yang bakal nyanyi. Aku beri satu kesempatan lagi ya, teman-teman. Udah kayak izin ya, satu kesempatan. Oke. Dari Kak Sibuko atau dari tim Yorsai. Hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, dari tim Yorsai deh. Boleh untuk menyanyikan lagu ini? Sampai selesai boleh, ya, boleh. Kak. Satu, dua, tiga. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku. Menanti kabar yang aku tunggu. Dan cium hangatnya untukku. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi. Yang ku cinta menjadi karaku. Terbang ke atas, ke langit ketujuh, bersamamu. Udah. Oke, terima kasih tim Yorsai. Dan juga tadi ada Kak Yasna. Oke, kita lanjut, Kak. Saya masih ting-ting. Dijamin masih ting-ting. Sama sekali belum berpengalaman, pacaran pun baru, dan masih malu-malu, tapi jangan dicoba, coba-coba mencoba. Oke, dari tim Peach, bener banget ya ini Ting-Ting dari Ayu Ting-Ting. Nah, ini kan yang jawab pertama kan tadi Kak Fuad, nah berarti selain Kak Fuad ya, tadi kan udah dari leadernya, terus tadi yang dari pertama yang jawab. Nah, sekarang karena Kak Fuad yang pertama jawab, berarti tim Pitch lainnya boleh dong buat nyanyiin lagunya, biar nanti tim Pitch bisa menangkan hadiahnya. Ayo, ini kira-kira siapa nih yang mau? Atau enggak, nanti aku tunjuk loh. Oke, kalau enggak ada, mungkin langsung aku tunjuk dari Kak Lisa. Halo, Kak Lisa. Halo, Kak. Oke, mungkin bisa dinyanyiin ya, Kak. Aduh, nggak bisa, Kak. Waduh, mau coba dulu atau gimana nih, Kak? Atau udah nyerah? Ya, boleh. Oke. Okay. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali. Let's go. Belum berpengalaman. Nggak tahu. Udah itu aja, Kak. Aku nggak tahu lagi liriknya. Oke, ya udah. Oke, mungkin dari tim pitch lain ada yang mau meneruskan? Dari Kak ini, siapa ini namanya? Kak Arman ya? Kak Arman mungkin bisa ini menyanyikan lagi sampai selesai gitu? Sama, Kak, nggak tahu nadanya kayak gimana. Oke, yang lain dari tim pitch berarti Kak Fuad ya, ini terakhir ya. Kalau Kak Fuad kira-kira mau menyanyikan lagu ini atau gimana ya? Atau udah nyerah?
tiga baris. Yo bisa. Cuma bisa tiga baris. Maksa nih. Ayo kak, nanti kalau nggak bisa nanti leadernya nanti dicoret loh dari leader pitch ya berarti. Kita pasrah ke leader saja deh kak. Waduh. Saya nyanyi. Oke, aku hitung ya, Kak. 3, 2, 1. Oke, karena Kak Fuad dan teman-teman yang lain di tim pitch belum bisa ya artinya atau menyerah, maka nanti leadernya dicoret. Oke. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak. Ada sesuatu saat ku melihat dia, ada getaran membuatku rindu, senang hatiku saat ku dengar suaranya, ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri ku bayangkan dia, datang padaku dengan cinta, di keramaian ku merasa sepi, saat tak ada dirinya. Oke, nih member yours saya bisa langsung jawab ya. Jadi jawabannya... Tiba-tiba cinta datang, ini ada yang udah jawab, dari benar dari Maudi, dari tim Pisang. Oke, yang lebih lengkap ini dari Kak Desita ya, berarti yang menyanyikan nanti bisa, apa ya, yang lainnya dari Kak Desita, dari tim Pisang. Mungkin dari Kak Dea. Halo Kak Dea. Halo Kak. Oke. Kak Dea, ini dong, apa namanya, silahkan untuk menyanyikan lagu tersebut. Nanti kalau nggak bisa, terus kita oper lagi ke tim Pisang lainnya. Dan kalau nanti tim Pisang nyerah lagi, nah kita nanti bakal ini, coret dari Leader Your Side. Oh, nggak tahu itu. Lagunya, Kak. Nggak tahu nadanya sih. Tahu, tapi nggak ada yang bisa ini nggak dari awal. Oke, mungkin dari teman-teman Pisang bisa membantu. Dari Kak Desita ya mungkin yang tadi jawab dengan benar. Halo Kak Desita. Halo Kak Desita. Apakah masih tersambung di room? Iya, iya Kak. Iya. Oke. Ini Kak Desita mungkin boleh menyanyikan lagu tersebut, Tiba-tiba Cinta Datang dari Maudi. Iya, boleh. Oke. Coba ya Kak. Ada sesuatu saat ku melihat dia, ada getaran membuatku rindu, senang hatiku saat ku dengar suaranya, ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian ku merasa sepi saat ada dirinya. Udah. Oke, terima kasih banget Kak Desita. Wah, suaranya bagus banget. Ini bisa banget nih Kak Desita buat ikut audisi. Oke. Oke, karena tadi ini ya dari panitia, karena dari leader tadi dari Kak Ayu ini ya tidak bisa menjawab dan timnya menyerah. Jadi ini ya Kak Ayu mungkin bisa dicoret terlebih dahulu sama tim Yursa yang ada di situ. Oke, ini kita lihat ya leader dari tim apa tadi dari namanya Apple ya kalau nggak salah ya. Iya. Oh, Peach dari Peach. Oke. Oke, udah Kak. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, jadi sesi games hari ini berakhir ya teman-teman. Nanti untuk pemenangnya akan diumumkan oleh panitia.
Terus selanjutnya ada kuis dari tim Yursai. Nanti akan dibacakan kuis dari tim Yursai. Akan ada 3 pertanyaan dan tentunya juga bakal ada 3 pemenang untuk pertanyaan tersebut. Nah, mungkin langsung aja dari tim Yursai untuk menyampaikan kuisnya. Oke, okay, jadi untuk jawabnya nanti bisa di kolom, oh enggak, jadi panitia ada ralat, untuk jawabnya bisa langsung raise hand ya teman-teman, nanti kalau habis raise hand bisa langsung on mic, begitu. Oke, okay, silakan tim Yursai. Oke, okay. Ini ada 3 pertanyaan, tapi nanti gue sebutin satu-satu. Yang pertama itu, satu dulu nih, yang pertama, kapan ulang tahun Yursai? Nah, ayo nih, kapan nih? Siapa dulu? Abis itu nanti on mic. Ayo, kapan nih? Ayo, kapan? Udah, gak salah aja. Oke, aku kasih clue ya, teman-teman. Jangan dulu dong, kan. Oh, udah nyerah. Kok malah yang nyerah dari tim Yursai. Oke, dari... pertanyaan tersebut, aku kasih clue-nya ya teman-teman. Jadi clue-nya itu adalah bulan setelah Mei. Oke, mungkin bisa ini ya, bisa diingat sambil diingat-ingat ya teman-teman. Kira-kira bulan setelah Mei itu apa? Dan kira-kira tanggalnya berapa ya? Oke, belum ada juga. Oke, ini dari panitia ada clue lagi. Jadi awal bulan dan clue-nya awal bulan dan ganjil ya. Atau enggak nanti dari tim Yursai juga bisa memberikan clue ya, Kak. Buat nanti. Itu kita juga enggak tahu. Aduh gimana? Tahu. Tadi kita udah ngasih spoiler. Oke, baik. Apakah udah ada yang belum ternyata. Bulan setelah Mei. Oke, mungkin karena terlalu sulit gitu ya. Mungkin nanti ini ya teman-teman bisa cari tahu lagi, bisa cari tahu lagi dan juga bisa kepoin tentang Yursai lagi. Oke, mungkin bisa pertanyaan selanjutnya, Kak? Pertanyaan kedua, ini gampang sih, gampang banget. Kanal-kanal di Yursai apa aja sebutin, ayo. Nah, iya itu. Kanal-kanal di Yursai kira-kira apa aja nih, teman-teman? Mungkin bisa raise hand dulu, atau enggak kalau misalnya terkendala, bisa di-chat ya teman-teman. Cee, pada buka handphone. Oke, jadi aku bakal spill hadiahnya. Oke, sebelum aku spill, udah ada Kak Dea nih. Oke, Kak Dea, dipersilakan untuk menjawab. Kira-kira apa nih jawabannya, Kak? Kanal yang keseluruhan ya Kak ya? Iya. Ya, boleh Kak. Ada yang pertama itu news, terus lifestyle, hobi, health, kolom, entertainment, ulasan, udah itu. Sama satu tadi video, lupa. Oke, Kak Dea betul sekali. Jadi nanti hadiahnya kuis ini ada stiker Bluetooth ya, teman-teman. Jadi nanti Kak Dea mendapatkan stiker Bluetooth. Oke, lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya itu sebutin 3 jenis konten yang dilarang di OC. Ini gampang juga nih. Biasanya yang dilarang tuh kira-kira apa nih, teman-teman? Oke, okay, jangan bisa abis itu on mic atau nggak bisa kalau misalnya jika terkendala bisa dituliskan di kolom chat gitu. Konten yang dilarang di Yursai itu kira-kira apa ya? Oke, okay. Kasih clue dong Kak, kasih clue. Clue-nya apa nih Kak? Clue-nya kalau teman-teman pernah ke reject, kenapa kok kami reject? Biasanya itu dilarang. Nah, itu oke. Ada Kak Fuad nih. Mungkin Kak Fuad bisa langsung menjawab. Kira-kira apa nih konten yang dilarang sama Yursai? Yang pertama, konten yang bernuansa SARA. Yang kedua, mengandung unsur pornografi. Yang ketiga, plagiat. Kemudian ada juga yang
tidak bersumber atau sumbernya tidak kuat. Oke, benar ya ini tim Yursai dari Kak Fuad? Sekali. Oke, benar banget. Jadi Kak Fuad nanti ya bakal mendapatkan speaker Bluetooth. Yeay. Ada. Oke. Jadi nanti akan ada satu pertanyaan lagi nih Kak dari tim Yursai. Yuk, lanjut Kak. Udah. Oke. Ini ada Rala dari panitia. Ternyata ini pertanyaannya dari aku ternyata. Dari event Yursai di bulan lalu, namanya apa ya teman-teman kira-kira? Yang tentang Korea-Korea? Nah, ini nih. Event Yursai di bulan lalu tentang Korea-Korea. Nah, ini Kak Rizky. Halo Kak Rizky, mungkin bisa langsung menjawab. Yursai Debak Season 2. Oke, benar banget ya Kak Rizky. Jadi acaranya namanya adalah Yursai Debak Season 2. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa ini ya, ikutan dan juga join di acara Yursai yang selanjutnya, Yursai Debak di selanjutnya, kayak gitu. Oke, nanti Kak Rizky bisa mendapatkan speaker Bluetooth ya dari quiz ini. Oke, jadi selanjutnya aku bakal ngumumin pemenang untuk yang quiz ya. Jadi untuk quiz pemenangnya adalah Kak Dea, terus Kak Rizky, dan juga Kak Fuad. Jadi nanti masing-masing akan mendapatkan speaker Bluetooth. Dan juga untuk gamesnya yang dari tebak emoji itu akan mendapatkan 150.000. Jadi masing-masing akan mendapatkan 150.000. Itu adalah Kak Rashida dan juga Kak Dea. Terus selanjutnya adalah game tebak aku, itu adalah Kak Sandra. Dan yang sekali lagi aku ulangi lagi untuk quiz tadi adalah Kak Dea, Kak Rizky, dan juga Kak Fuad yang masing-masing akan mendapatkan speaker Bluetooth. Yeay, oke. Nah gitu ya teman-teman, sekali lagi aku mau reminder lagi terkait untuk dua pemenang Instagram story. Jadi teman-teman bisa upload Instagram story paling menarik dari acara hari ini. Nah teman-teman nanti bakal mendapatkan hadiah sebesar 150.000, seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri acara pada hari ini, mungkin bisa ini ya teman-teman untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi dari tim multimedia, mungkin bisa dipersiapkan. Oke, dari tim multimedia apakah sudah siap? Oke, kira-kira sudah siap belum ya? Oke, aku anggap udah siap ya. Oke, nanti akan ada dua sesi foto ya, teman-teman. Oke, mungkin bisa aku hitung dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Aku ucapin terima kasih banyak juga ya buat member Yursai yang udah berkenan hadir dan join di room Zoom ini. Dan juga tentunya tim Yursai dan yang udah join dan bergabung juga. Terus tentunya aku juga mau reminder lagi terkait yang aku sampaikan tadi, terkait dua orang dengan Instagram story paling menarik, masing-masing akan mendapatkan uang senilai Rp150.000 dengan syarat, ini tolong dicatat ya teman-teman, nanti mungkin akan dikirimkan admin Yursai di kolom chat. Jadi yang pertama syaratnya adalah wajib follow Instagram @yursai_id, kemudian upload keseruan gathering member Yursai sore hari ini, kemudian tag Instagram @yursai_id, kemudian deadline story-nya adalah jam 8 malam, dan pengumuman story paling menarik akan diumumkan keesokan harinya melalui Instagram story dari Yursai. Dan juga jangan lupa nih buat member-member Yursai, jadi Yursai bakal mengadakan Yursai Ramadan 2022 minggu depan, yaitu tanggal 25 April, yaitu ada Mix and Match 8 Fashion, tanggal 26 ada WhatsApp Class kajian dengan tema I'm So Galau, tanggal 27 ada Virtual Tour to Dubai, dan WhatsApp Class kajian dengan tema Proud of Myself, tanggal 28 ada Virtual Tour to Turki dan juga Mesir, dan juga untuk pendaftarannya bisa dilakukan di bit.ly/yursairamadan2022. Nah, aku tunggu ya teman-teman buat join eventnya nanti. Jadi pendaftarannya udah dibuka. Nah, jadi teman-teman bisa segera untuk mendaftarkan diri teman-teman kayak gitu. Nah, ini untuk syarat Instagram story-nya udah dikirim sama admin
Yorsei. Untuk selanjutnya, saat ini kita juga sedang melaksanakan ke kompetisi video Clickmove yang diselenggarakan oleh Arcadia. Akan ada total hadiah 3 juta rupiah untuk teman-teman yang memenangkan kompetisi video bertemakan Tanpa Henti Beri Arti. Further information juga buat teman-teman, kalau Tanpa Henti Beri Arti bukan hanya pemberian tentang material aja, tapi bisa pemberian berupa ilmu dan yang lainnya. Dan deadline pendaftaran adalah sampai 11 Mei 2022. Jadi yuk segera daftarkan diri teman-teman di bit.ly/kompetisi-video-clickmove. Oke, mungkin... begitu ya teman-teman terkait beberapa acara yang akan diselenggarakan oleh Yorsei. Untuk acara kali ini, aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak kepada member Yorsei, tim Yorsei, dan juga panitia yang sudah melaksanakan atau mengadakan, merencanakan acara hari ini. Buat teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas, selamat menyiapkan menu berbuka puasa, dan juga tentunya jaga kesehatan ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa!